Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain Rogue Lineage. Let's go. Yeah. Oke teman-teman, seperti yang kalian tahu, gua wipe. Hilang semua progres gua ulang lagi dari awal nih. Ya jadi gua ya ngulang lagi dari awal, enggak punya apa-apa ya. Namanya Bors lagi, Bors jelek banget. Gua wipe aja kali ya biar ganti nama ya. Nah, udahlah enggak apa-apalah. Dan sekarang teman-teman gue main bareng sama si Lesdred ya. Lesdred sama temennya satu lagi nih, si Nayo-Nayo ini nih. Dia kalau gak salah mage deh. Jadi kita gampang untuk ngedapetin mana ya. Sekarang goal gue pengen ngedapetin mana sih. Yang penting kita dapat duit sama kita dapat mana ya. Ini kita tadi dapat sesuatu, kita dapat old amulet, kita jual dulu nih. Deal. Oke, 4 silver doang gak tuh duitnya. Aduh. Ya udahlah. Let's go, kita jalan keluar. Please dong, gak ada orang dong. Sumpah di kill mulu gue, toxic banget anjir ini. Apa ya, game ini tuh toksiknya luar biasa parah. Lebih toksik daripada Bloxroot loh. Bloxroot kan nyari bounty tuh. Nah ini lebih toksik lagi teman-teman. Jadi orang tuh bener-bener try hard buat ngekill kalian ya. Kalau Bloxroot kan kalau misalnya kalian udah lepas ya udah dibiarin kan. Ini enggak jir, dikejar sumpah. Try hard bet. Game-game kayak gini kadang-kadang nih bikin naik darah tapi seru gitu. Bikin ketagihan ya. Oke, ini kita cuman lewat. Ah kan, baru gua ngomongin no. Wah patah kaki gak tuh gua. Masuk dulu dong, bangun dong. Ya dikill lagi dah, baru main anjir. Ah masuk. Ah, eh kok dia bisa masuk sini anjir. Wah kalah. GG. Tuh, apa coba di tujuannya apa gitu? This game, oh my god. Tujuannya tuh cuman digebukin udah ditinggal anjir buat dapetin XP doang. Aduh. Emang gila ya orang-orang ini tuh begini lah kalian lihat tuh. Gua pengen naik ngeri nih. Nih dari tadi nih ngejar-ngejar gua nih satu orang nih si Fung Bat Valentine ini. Dari tadi ngejar-ngejar gua anjir. Apa coba salah gua? Ini gua masih freshy banget ini baru juga nge-wipe anjir, nggak punya apa-apa, sumpah masih dibunuh ya, toxic memang teman-teman. Jadi kalau kalian mau main harus bersabar ya. Tanya sama si YZF tuh, dia udah main dan dia juga sama kayak gue, nge-wipe mulu. Aman sepertinya, nggak ada dia ya. Oke, sekarang kita mau ketemuan sama si Lesdred ya. Dia di tempatnya Thief kalau nggak salah. So yaudah kita langsung aja. Ada lava flower. Ini berguna banget nih teman-teman, lava flower nih ya. Let's go, kita ke bagian sana ya. Sambil kita cari-cari trinket deh. Trinket berguna banget teman-teman. Buat duit ya. Karena kita butuh duit, kita butuh mana. Suara orang tuh orang tuh. Wah bodoh, kabur. Kabur cu, kabur. Walaupun gue baru mulai, gue gak mau mati lagi sih. Ya tapi gak apa-apa sih mati juga, karena baru mulai juga ya. Lebih baik mati sekarang gitu daripada matinya entar. Gak kayak kemarin, gue udah rekam, udah mantep tuh status gue udah pada keren ya. Udah punya spear, udah punya armor, mati di grip orang, ya gak? Game Rogue Lineage ini the best, sumpah the best. Bentar teman-teman ya, gue main parkour dulu nih. Ya ini udah sama aja kayak main Tower of Hell teman-teman ya, mirip-mirip ya. Kalau kalian jatuh mati, sumpah. Kalau jatuh mati gua. Itu gak ada apa-apa, gua. Nah, tuh next ini nih. Ini bahaya sekali nih. Oh ya teman-teman, kalau gamenya kegelapan, kalian terangin aja ya brightness kalian. Wah, ini yang susah nih teman-teman, lihat tuh. Masa begini jalannya coba? Kalau gua jatuh mati nih. Berhasil dong. Oke, kita melewati jurang kematian. Huh, ada serum lagi, ambil lagi, langsung. Susah banget ya, jalannya kemana sih? Ke atas itu ya? Oke, sampai itu kah Lesdred? Bukan orang kan? Gawat nih kalau orang nih, mati nih kita nih, udah jauh-jauh sini mati, nggak lucu. Halo Lesdred, di mana anda? Wah, hilang dong. Huh, kaget gua anjir. Oh iya bener, ini Lesdred ya. Ini duitnya, oke. Tadi gue nitip duit ya, sebelum gue wipe, gue nitip duit dulu. Ada beberapa doang sih, nggak banyak. Oke, kita sekarang nungguin si Nayo-Nayo dulu ya. Karena gue butuh mana banget.
Karena kalau kalian main nggak ada mana itu susah sih. Jadi kalian butuh mana banget. Jadi gue pengen ngejelasin dulu teman-teman. Di game itu, di game ini tuh kayak ada dua faction gitu ya, dua guild lah. Yang pertama itu adalah Order, yang kedua itu adalah Chaotic. Nah kalau misalnya kalian udah ngegrip orang, udah ngebunuh orang, itu kalian udah masuk Chaotic, udah pasti. Otomatis lah kalian langsung masuk Chaotic. Sedangkan Order, Order itu yang ya istilahnya baik, padahal di game ini tuh mau Order mau Chaotic sama-sama toxic orangnya. Tapi Order itu istilahnya kayak hero lah di game ini. Jadi tuh dia nangkep-nangkepin orang terus dipenjara-penjara. Nah sekarang karena gue ini Chaotic ya, dan gue pengen berubah jadi Order supaya gue gak ditangkep-tangkepin sama orang-orang si Order-Order itu ya, kayak tadi tuh. Itu gue pasti ditangkep tadi, pengen ditaruh di penjara tuh. Untung gue ngomong gue Order, jadi dia jatuhin gue kayaknya gara-gara itu ya. Nah yo, bagaimana dong? Kita minta mana sama dia ya. Dia mage kebetulan nih. Kenapa itu anjir? Kita buat dulu potionnya ya. Potion untuk membuat kita bisa jadi Order. Kalau nggak salah pertama itu lava flower, lalu itu scrum, baru abis itu moss plant-nya 2 ya. Nah, dapat kan? Thespian elixir. Coba kita minum. Apakah kita udah jadi Order? Oh belum ya. Kalau darah kita berkurang tuh artinya kita masih chaotic ya. Udah bodo amat lah. Ntar aja dah. Ayo jalan yuk. Oh, ada mana nih, susah nih kalau nggak ada mana nih. Siapa tahu ntar jalan ketemu orang baik gitu ya, mau ngasih kita mana. Kenapa lagi si Nayo ini? Dia kayaknya mau nge-skill tapi salah mulu deh kayaknya ya. Si Lesdit nih thief ya. Thief itu bisa ngambil-ngambil duit orang. Tapi ketahuan sih ada bunyinya sebenarnya. Oke, kita akan ke kota dulu ya. Ke kota yang besar yang kemarin, untuk gue bisa beli-beli barang gitu. Ini akan agak jauh teman-teman ya, gue cut aja ya. Atau kalian mau lihat? Udah gue cepetin aja deh. Gue cepetin ya. Oh no. Just get it. Wah, jatuh jir. Gue lupa gue belum bisa pakai mana, jatuh jadinya ya. Gebukin angkat. Biar cepet ya, kalau kita jalan kayak gitu lama soalnya. Biar kita diangkat sama dia, dia manjat ke atas deh langsung. Lebih gampang. Recordnya digendong terus. Ya udah nggak apa-apalah. Oke. Jalan juga akhirnya ya. Kita jalan juga karena dia gak bisa lari. Ya udahlah, yuk let's go. Oke, ini dia kotanya ya. Ini namanya kota Sentinel nih. Ada trinket nih satu. Yeay, dapat satu trinket. Nah ini dia nih, gue pengen beli pickaxe ya. Karena pickaxe ini kita bisa bikin senjata kita sendiri teman-teman. Jadi lebih baik kalian beli pickaxe sih. Karena harganya cuma $5 tuh. 5 silver. Kebanyakan main Project Beatdown anjir. Kita akan langsung cari ore ya. Cari ore supaya kita bisa bikin senjata sendiri. Berapa nih bang harganya bang? 6 silver doang anjir. 2 loh. Ya udahlah. Cuma dapat 23 ya. Yuk let's go. Oh ternyata dia udah punya ore ya. Udah kita minta aja dah. Minta tin sama copper. Tin sama copper ya. Untuk ngebikin senjata tuh kalian butuh tin sama copper. Yuk let's go. Waduh, ada orang. Bahaya. Dia mau nyerang kah? Kalau dia nggak nyerang ya kita nggak nyerang. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Selagi kita nungguin si Nayo untuk nyari scroll untuk bisa ngasih gua mana, kita ke Orsol dulu, kita ke kota dulu untuk bikin senjata dulu ya. Naik badan gua nggak bisa, cuy. Nggak segampang itu, Jir. Mana bisa? Coba. Oh, bisa ya. Oh, oke. Ternyata bisa ya, walaupun gue kena damage juga sih, tapi gak gede. Ini gue tau nih kalau lompat sini bisa ya, kayak gini caranya nih. Kalian jatuh, dash. Oke, aduh kena damage sedikit, gak apa lah. Yuk let's go, kita ke kota ya. Kota tuh lewat sana cuy. Nah kota tuh lewat sana. Careful, ada orang ya, berbahaya itu orang. Kalau kalian ketemu orang, selalu waspada.
Oh iya, kita mau mining dulu cuy, kita mining dulu lah ya. Kita mining dulu untuk nyari ore-ornya supaya kita bisa bikin senjata. Nah, itu dia tuh tempat mining ya. Dan biasanya di atasnya tuh banyak trinket, teman-teman. Anjir, enak banget ya kalau udah bisa manjat ya. Pengen cepet-cepet dapat mana gua? Ini dia tempat farming. Oke, udah cukup banyak ya. Let's go. Biasa di atas ini tuh banyak trinket, cuy. Nah, kan baru dibilangin. Nih trinket nih. Apa nih Valion? Enggak tahu gua. NPC spawn random. Spawn random buat magi katanya, teman-teman. Iya, enggak tahu gua lagi, enggak bisa juga dia enggak ngomong apa-apa, langsung bye ya. Jadi kita langsung aja lah. Kenapa? Kenapa? Santai-santai. Kayak dia orang baik ya. Katanya kita ngelemparin dia batu. Putro, siapa yang lempar? Gak ada yang lempar, cuy. Oke, oke, cepet, kita ke kota-kota. Ngapain dah ngurusin orang kayak gitu? Dia mau ngajak ribut itu. Ini biasa di kota ini banyak orang jahat nih, teman-teman nih. Kita mesti hati-hati di kota ini, cuy. Kalau kita mati lagi, hilang nih progres kita sama dari tadi nih. Batu. Sekali lagi. Oke, let's go. Kita udah punya banyak barang. Kita akan bikin senjata, teman-teman, oke? Okay? Akan baru diomongin ada orang jahat nih. Oke, okay, sampai kita ke Orsfall ya. Nih kalian lihat tuh ada tulisannya Orsfall. Kita akan buat senjata dulu ya. Pertama kita akan cairin dulu nih copper sama tin ya. Kita akan cairin ini. Caranya kalian tinggal masukin aja sih tuh, langsung masuk tin bar ya. Kita pengen jadi spirit, teman-teman ya. Gue pengen jadi Dragon Slayer sih kayaknya. Dragon Slayer tuh keren banget anjir. Resepnya itu adalah 2 copper sama 1 tin. Oke. Kalau kita udah punya copper bar, udah punya tin bar. Nah, baru abis itu kita tadi apa resepnya? 2 copper 1 tin. Oke. Masukin copper 1, masukin copper kedua, masukin tin bar 1. Ketok palu. Jadi bronze spear. Oke, kita udah punya spear, teman-teman. Gila. Wah, serang. Serang. Mati kah dia? Darah kok darahnya hijau ya anjir. Oke, kita angkat. Kita akan coba. Oh gila, dia punya magic begitu, keren banget. Jadi kita penjara aja deh. Wah, kenapa nih gua? Oh tidak. Tidak. Oh tidak. Kenapa jadi gua yang dipukulin? Hey. Ngelek-ngelek lagi gue barusan. Aduh, gue mati dong. Gawat, gue mati. Shit. Tidak, gue mati. Tolong. Omae wa mou shindeiru. Wah gila, di grip dong anjir. Gak ada otak, sumpah. Gak ada otak anjir, gak ada otak, sumpah mati. Ah, hilang semua barang gua, teman-teman, anjir. Welcome to Rogue ya. Ini dia game Rogue. Ya begini, kalian dari tadi nontonin gua. Udah, gak terjadi apa-apa sebenarnya. Ngulang lagi ke sini, ke awal ya. Ke sini lagi dengan progres gua yang nol. Oke, okay, terima kasih teman-teman sudah mau menonton video yang gak jelas ini. Gue mau progres malah mati. Hilang semua barang gue, ya sudahlah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semua berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.